pemirsa NASA dimanapun Anda berada, senang sekali tim NASA bisa bertemu dengan mitra NASA semuanya, terutama pada saat ini kita di hamparan tanaman bawang merah milik Bapak Mahdi ya, di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan yang luar biasa ini kita akan meliput kesaksian produk-produk NASA pada tanaman bawang yang kita tahu bahwa produk ini sangat luar biasa digunakan oleh Bapak Mahdi ya. Ini sudah menanam bawang sudah berkali-kali menggunakan produk NASA. Nah, untuk lebih jelasnya kita ikuti bincang-bincang tim NASA dengan Bapak Mahdi. Selamat siang Pak Mahdi. Selamat siang Pak. Kami dari tim NASA senang sekali Pak bisa bersilaturahmi dengan Bapak di sini. Mungkin tanaman bawang ini luasnya berapa Pak? Satu hektar 90 are. Mungkin bisa dijelaskan jenis tanaman bawangnya apa Pak? Ada dua jenis yaitu ya, lokal dengan bibit Filipin. Jenis lokal sama Filipin. Jenis lokal sama jenis Filipin ya. 1,9 hektar ini Pak. Ini ya, sekarang ini umur berapa saja Pak? 1,90 are ini ya. Umur yang 80 are 55 hari. Yang ya, 80 are umur ya, 55 hari. Kemudian yang 110 are itu umur, ada yang 35 dan ada yang 30 hari. 30 hari ya. Ya. Berarti yang 0,8 hektar itu umur 55 hari ya, dan yang 1,1 hektar itu umur 30 sampai 35 hari ya. Nah, jenis produk NASA yang digunakan apa saja, Pak? Jadi saya itu menggunakan produk NASA yaitu Super NASA ya, dengan POK NASA, Harmonic, Vestona, dan Pireksi. Pireksi ya, ya. Nah, ini kalau boleh tahu Pak Mahdi ini sudah berapa kali Pak menggunakan produk NASA? Saya itu menggunakan NASA, produk NASA itu baru 2 tahun. Dua kali ya. Satu tahun atau dua kali. Dua kali. Di musim bawang. Ya. Kemudian Pak, untuk luasan 1,9 hektar ini sudah menghabiskan berapa Pak? Maksud saya Super NASA-nya ini sudah habis berapa? Super NASA habis berapa? Super NASA ini sudah menghabiskan botol untuk yang 80 are dan yang 50 are itu yang menggunakan NASA 7 botol ya. Luar biasa. 7 botol Super NASA sama PC NASA kan berapa? NASA ya. Oh, NASA-nya habis berapa? Sekitar 10 botol Harmonic. Harmonic 10. 10 botol. Nah, ini. Kemudian Pak, cara penggunaannya itu gimana, Pak? Super NASA cara penggunaannya gimana? Jadi, Super NASA saya gunakan itu sebelum kita tanam. Jadi, ya, kita semprotkan di bedengannya itu. Terus dikocor. Terus taruh POK NASA dengan Harmonic itu kita gunakan pada untuk 30 hari. Itu jaraknya 5 hari sekali. Kemudian saya lihat ini tadi Bapak menjelaskan bahwa tanaman bawang ini ditanam di musim kemarau ya Pak ya. Ini masalah pengairannya gimana Pak? Jadi masalah pengairannya ini ada dua pilihan kita itu berbeda-beda. Yang 80 are itu masih kekurangan air gitu. Terus yang 1,10 itu agak terjamin. Nah, setelah menggunakan produk-produk NASA itu apakah Bapak menggunakan pupuk makro ya, misalnya urea TSPKCF? Ini untuk luasan 1,9 hektar itu berapa? Saya itu menggunakan
akan mangrove yang seluas 1,9 ini kira-kira 7 kintal lebih. 7 kintal lebih ya. Itu NPK-nya ya. NPK dengan ya NPK dan TSP. TSP. Kemudian Pak, untuk luasan 1,9 ini sampai umur yang 30 hari, 35 hari sampai yang 55 hari ini manfaat apa setelah menggunakan produk-produk NASA yang dirasakan oleh Pak Mahdi ini, Pak? Jadi manfaatnya saya menggunakan pupuk NASA itu panennya itu agak cepat, terus dibandingkan sebelum kita menggunakan pupuk NASA dengan sebelum saya menggunakan produk NASA itu biasanya kita panen sampai umur 75 hari sampai 80. Setelah kita menggunakan produk NASA ini umurnya sampai 65 hari ya. Nah, kemudian Pak, ini dari kualitas daunnya Pak. Dari kualitas daun gimana Pak? Dari kualitas daunnya itu agak kuat. Kuat agak ya. Kuat sekali itu. Penampakan hijaunya? Iya, penampakannya hijau itu biasa, cuman kualitas dari daun bawang itu memang ini sama petani. Timbang kita menggunakan agak hijau itu kurang bagus. Kemudian Pak, masalah di pembentukan bibitnya itu buah-buah bibitnya kualitas dari umbi sendiri setelah panen. Kualitas dari umbi bawang ini sebelum kita gunakan NASA ini umbinya ini kadang tidak semerah kita menggunakan produk NASA. Kalau kita menggunakan produk NASA ini umbinya merah sekali. Merah ya, lebih ya, merah. Lebih ya. Merah. Kemudian satu umbi ini bisa jadi berapa Pak rata-rata? Rata-rata 10 umbi. 10 umbi ya. Ini bahkan soalnya kan ada yang lebih malahan itu. Ada yang sampai 15, ada yang sampai 7. Sampai ya, 7. Itu sebelum menggunakan berapa itu biasanya? Sebelum kita menggunakan produk NASA ini paling tinggi kadang 13. 13 ya paling tinggi ya. Ya, ada yang paling dikit 3. 3 ya. Rata-rata paling 5 atau 6 ya. Pak Mahdi, ini untuk luasan yang 1,9 ini diperkirakan panen mendapat berapa ton ini, Pak? Diperkirakan seluas 1,90 hari ini 20 ton lebih. 20 ton lebih ya. Padahal sebelum menggunakan produk NASA, ini paling tinggi 15 lebih. 15 lebih ya. 15 lebih sedikit. Jadi ada peningkatan sebesar 5 tonan ya, Pak ya. Nah, ini harga bawang merah sekarang berapa, Pak? Harganya sekarang itu standarnya di standar harga bawang sekarang itu ada yang 600, ada yang 6,5. 650 ya. Per kintal. Berarti 650.000 ya per kintalnya ya. Berarti per kilo kan sekitar 6.500 ya. Sampai 6.500 ya. Katakanlah 6.000 saja Pak ya. 6.000 kali 20 ton itu juta. 120 juta itu luar biasa. Ya, ini adalah tenaga Bapak Mahdi yang sedang mengendalikan gulma terutama pada pencabutan rumput pada tanaman bawang merahnya ya. Ada kurang lebih sekitar 15 tenaga yang semuanya adalah wanita ya. Wanita-wanita dari Lombok Barat ini. Nah, Pak Mahdi sedang mengatur tenaganya. Kesan Bapak ini gimana? Tadi diberitahukan kepada semua petani khususnya yang ada di NTB itu
dulu, layak dulu katanya orang NTB, lain dulu, lain sekarang kan. Iya. Terus, tapi sekarang sektor pertanian yang ada di NTB ini merupakan salah satu andalan kita. Iya. Itu. Terutama apalagi apa? Dengan masuknya produk NASA ini, kami sangat sangat senang sekali bisa membantu pertanian yang ada di NTB ini, khususnya yang ada di Desa Jemata Kembar, Kecamatan Lembar. Kami sangat berterima kasih kepada bapak-bapak yang ada sudi kiranya terjun ke lahan kami seperti ini. Ya, sudah Pak Mahdi, terima kasih Pak ya. Nanti kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Demikian Mitra NASA, bincang-bincang kami dengan Pak Mahdi ya. Ternyata untuk lahan seluas 1,9 hektar ini ya, Pak Mahdi mampu menghasilkan bawang merah, terjadi peningkatan produksi yang dulunya tidak memakai NASA ini hanya sekitar 15 ton, tetapi setelah menggunakan produk NASA menjadi 20 ton, terjadi peningkatan sekitar 5 ton. Ini sangat luar biasa. Dari Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, leader dari NTB Bapak Saifuddin, DR873, dan uplinenya Bapak Setiabudi dari Jember, yang sudi mengantarkan kami menemui Bapak Mahdi dan Bapak Hasan, selaku leader juga di Lombok Barat ini. Anggota polisi di Polres Lombok Barat juga ikut membantu tim NASA mengantarkan ke lokasi tanaman bawang merah milik Bapak Mahdi. Nah, reporter Agus Budi dan kameramen Hakim melaporkan dari Lombok Barat.